sobatku, selamat siang. Kembali lagi di channel saya, Wandi Pusam. Salam sejahtera dan sehat selalu ya untuk sobatku semua dimanapun berada. Siang hari ini saya mau coba mikat kacer, sobatku. Tadi barusan saya lihat terbang. Terbang dari dalam sini nih. Ini rumahnya belum jadi, sobatku. Rumah pemukiman baru masyarakat Dayak Kenya di sini. Oke, kita coba aja langsung di sini ya, sobatku. Siapa tahu kita panggil dia mau datang. Sekitar sini ya. Oke, sobatku, lanjut. Sobatku, itu dia persiapan saya cium sedikit dulu. Ya, ya sobatku, kita langsung saja, semoga berhasil, amin. Saya kasih puluk dulu di atasnya, dua ya sobatku. Lanjut sobatku.
Mama nunggu yang dua sobatku. Salah satunya ada anaknya. Jadi saya biarin tadi. Memang faktor sekali ya. Sudah kena pulut. Pulutnya dibawa sana sini masih berani dia sobatku. Pacar hitam sobatku. Ini dia. Budi besar. Kita bersihin dulu ya sobatku. Jadi ada anaknya sama betinanya ya sobatku. Itu suaranya masih ada di situ. Saya nunggu dia turun tapi enggak berani turun ya sobatku. Kalau ini memang luar biasa sekali sobatku. Sudah kena pulut masih aja ngelawan terus dan keliling-keliling ya sobatku. Memang faktor saya lihat kacernya ini. Dan posisinya kelihatannya sepertinya mau mabung sobatku. Ini dia. Kacer hitam ya sobatku. Kacer hitam. Nah ini dia jantannya. Nah jadi kita bersihin betul-betul. Baru kita rilis kembali sobatku. Soalnya ada betina dan anaknya ya sobatku. Nah, ini dia. Sudah bersih semuanya. Jadi kita lepas kembali sobatku. Tolong diperhatikan ya. Mungkin saya agak lebih dekat biar enak. Cerpo hitam jantan ya. Oke sobatku, kita lepas lagi. Nah. Wih, keren sobatku, langsung bunyi-bunyi dia. Naik. Ah, itu suaranya. Oke sobatku, itu video dari saya. Terima kasih banyak, salam kicau mania.